Dalam satu riwayat diceritakan, Rasulullah melarang seseorang salat di atas tikar yang di dalamnya terdapat gambar-gambar mencolok mata yang memalingkan kita dari niat bermohon dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini cukup banyak sajadah atau tikar sembahyang indah dan syarat dengan ornamen beragam yang gemerlap menyilaukan mata. Apakah salat dapat kita tegakkan dengan baik? Terlebih saat ini, masalah demi masalah seakan tak henti datang menghadang. Cukup kokohkah benteng yang kita buat? Sesungguhnya semua persoalan hidup dapat diselesaikan di atas sajadah. Jatuhkan semua masalah di atas sajadah. Selembar kain yang mungkin telah cukup lama tersimpan dalam almari. Ingatlah akan janji Allah bahwa hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.